Ada fakta menarik tentang masa lalu pedangdut Lesti Kejora. Saat bermain game bersama para kru Leslar, Lesti Kejora membongkar tabiat mantan kekasihnya dulu. Hal itu terungkap saat Lesti Kejora, Rizky Billar, dan kru bermain game setuju atau enggak setuju. Para peserta ditanya soal pendapat mereka soal pria yang harus membayar makan atau belanja ketika berkencan. Rizky Billar dan Lesti kompak mengeluarkan pendapat tidak setuju. Bagi Rizky Billar, ada waktu di mana membayar makan atau belanja saat berkencan juga dilakukan oleh wanita, bukan hanya pria. Walau Rizky Billar memiliki prinsip saling ketika menjalin hubungan spesial dengan wanita, ia juga memiliki prinsip lain. Ketika wanita memberinya sesuatu, termasuk membayar makanan atau barang belanjaan, ia bertekad harus membalas lebih pada wanita itu. "Ketika gue dikasih dengan wanita, gue harus memberi yang lebih pada wanita tersebut," kata dia. Lesti Kejora tampak setuju dengan pendapat Rizky Billar itu. Ia akan memberi lebih pada pria ketika telah diberikan sesuatu padanya. Lesti juga berpendapat bahwa tak harus selalu pria yang membayar makan atau belanjaan ketika berkencan. Prinsip ini dipegang Lesti karena saat berpacaran dengan mantan kekasihnya dulu, ia tak pernah ditraktir makan. Dede juga gitu, karena Dede waktu itu pernah punya pengalaman lama banget kan, punya pacar. Sampai seumur begitu deh, Dede gak pernah namanya dibayarin makan, kata Lesti sambil tertawa. Mendengar Lesti membongkar tabiat mantan sendiri, Rizky Billar ikut tertawa dan menyimpulkan sesuatu. "Pantesan gak setuju, belajar dari pengalaman," kata Billar. Bagi Lesti, ketika wanita itu juga bisa mandiri menghasilkan uang, tidak ada salahnya jika membayar sesuatu dengan uang mereka, bukan uang suami. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.